realiti yang kita kuas, yang kita harus akui ialah bahawa kita sebenarnya sekarang berada di luar gelanggang pemerintahan dan kekuasaan. Ini harus diakui. Yeah. Oleh demikian, muhasabah, self-criticism, pembedahan terhadap kesilapan, mungkin pendekatan non-konvensional di kalangan seteru politik kita telah berjaya membaluti rasa kepercayaan yang dikurangkan oleh mereka. Menyebabkan harga yang pasal kita terima ialah kekecundangan. Ya, saya menerima pertanggungjawaban ini sebagai satu amanah dan bukan satu ghanimah. Amanah artinya pertanggungjawaban sepenuhnya untuk memegang kepemimpinan UMNO. Ghanimah artinya kita tidak lagi berada di dalam gelanggang kekuasaan. Di mana jika kita berada di dalam gelanggang kekuasaan, maka kita dapat banyak dokongan dari pelbagai pihak, termasuk daripada sistem kerajaan yang ada. Hakikat yang harus kita terima di hadapan kita ialah bahawa undi popular kita adalah sekitar 46%. Artinya, perbezaan dari pilihan raya umum yang ke-13 kita ada kenaikan dan ada peningkatan. Artinya, orang Melayu pada keseluruhannya masih mendambakan UMNO dan Barisan Nasional.